Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dalam sengat lempoyo. Hai korang, so nanti kan kita orang punya video ni. So kita orang keluar barang-barang daripada kereta. So kita akan pergi ke sana. So ke sana tu ke mana nanti korang akan tahu dekat mana. Okay? Hello, assalamualaikum guys. Okay, kali ini anda di dalam rancangan Lempoyo. Okey, aku nak bagi tahu edisi Selangor kali ini kita di Pulau Indah, di bawah jambatan Pulau Indah. Korang nak tahu kat mana, nanti kita orang akan letak tempat dia. Satu kepala RM2. Korang nak tengok? Try kan tempat ni? Jom. Aku memancing. Lupa nak bagi tahu. Guys, hari ni saya tak kesorangan dan tidak berdua. Hari ini kita ada Akim Nordin dan juga Akim Rafiq yang akan menemani saya untuk memancing di edisi Selangor. Kita nak bawah jambatan, so banyak bunyi lori lah. Jom. Tadi itu buat pertama. So kita pergi lebih dalam. Kita pergi, mungkin kita akan pergi dekat tengah. So nak tahu ikan apa? Let's go! Okay guys, kita ada sampai ke section 3. So kita ada Akim dekat sana. Cepatlah! Kita ada Akim. Yo, what's up? Alright, okay, kita akan turun dan kita tengok ikan apa yang ada. Jom. Okay, di tepi. Boleh? Turun kau. Tak, tu cakap kau bawa lagi. Dia boleh tengok orang. Sama kau yang terus. Boleh? Kau nak aku luskan sikit barang ni? Yakin tak? Sah nak turun. Gila bang. Okay guys, kita orang dah sampai. Sekarang ni kita orang tengah buat persiapan untuk pasang batang mancing. So, macam saya cakap tadi, kami ada Akim Nordin dan juga Akim Rafi. Sekarang kita dekat Pulau Indah, dekat bawah jambatan. Dengar bunyi lori. Ha? Dengar bunyi lori. Ha. Apa? Okey, kat Pulau Indah sekarang ni kita dekat berada di Pulau Indah, bawah jambatan Pulau Indah. Yang mana tempat ni adalah tempat untuk kaki-kaki pancing memancing. So apa lagi best kat sini? Korang boleh tengok dekat atas kan. Dia sampai hujung. Sampailah. Semua spot ada. Semualah larat tak larat je korang jalan. Ah, ya, dan yang paling penting sekali kat sini ada kedai makan, yes. Ada parking kereta yang cun-cun kat sana. So kena keluar balik lah. Kita orang datang sini kena berjalan sikit, kena menapak sikit untuk pergi ke tempat yang di tengah-tengah ni kan. Jadi mesti kita tak sabar kan. Mesti tak sabar. So kita biasanya dah kan, kita dah bagi tahu detail, kita dah bagi tahu tempat. So depan ni kita nak bagi tahu umpan apa pula yang kita akan pakai. So sikit dah. Eh, okay. Aku rasa umpan udang. Aku umpun-umpun, okey. Kau? Tak payah pakai umpan pun dah boleh dapat ikan. Mana tu? Yakin betul. Okay, sekarang kita ada 3 jenis umpan yang kita orang akan cuba. Yes. Sama ada kena ataupun tak. Umpun-umpun, udang dan juga kerang. So kita tengok mana yang kena. Jadi apa tunggu lagi? Kita lempo. 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 Okay guys, hari ini saya akan gunakan teknik Apollo. So korang tengok apa yang Apollo boleh buat dan apa Apollo boleh dapat untuk hari ini. So korang nantikan eh. So ni dia umpun-umpun. Kita akan potong.
Ada 6, so kita akan potong pada 6 lah 6 bahagian. Okay, 6 bahagian okay. Apollo, teknik Apollo. Okay guys, hari ni Fahal pakai umpan udang dan Fahal pakai 2 mata. So Fahal pakai 2 mata kail kat sini. So Fahal pakai udang umpan. So kita tengok sama ada udang umpan atau umpun-umpun ataupun kerang menjadi. So kita test lah. So guys, kalau tadi Fahal pakai umpan udang, Akil pakai umpun, saya pakai kerang guys. Pakai kerang. Kita tengok macam mana pergi dia kerang ni kan. Sebab diorang tu pun tak reti mancing. Aku seorang je reti mancing. Kita try eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang takut lah. Ada orang takut. Ikan ke apa tu? Ikan lah. Sekali fake hook dah. Sanggup. Dengan umpan pun tak ada lah. Ya, kita buat balik. Kita buat balik. Okay guys, aku sebenarnya nak cakap yang Fahal tu, yang budak lagi orang tu tak ada timancing pun. Acak-acak je. Sebenarnya aku yang ada timancing. Tengok nanti siapa dapat ikan. 3 hours later. Besar ke bang? Okay, ni ikan pertama, okay? Rezeki. Ha. Saya takkan putus asa. Timbullah engkau, timbullah. Wahai ikan. Alah, sayang. Wow, wow. Banyak drama. Terima kasih. Okay, hasil kedua. Jom, 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 jom. Ni dia guys, hasil kita guys. Ni ikan ketiga saya. Lama. Pukul 6:30 petang guys. Ikan lama. Okay,
up guys? What up? Okay, sekarang menunjukkan jam pukul 7.40. So, kita orang masih kat sini. So, hari ni kita orang biasalah lumrah kan. Kita memancing, kadang dapat ikan, kadang dapat banyak, kadang dapat besar, kadang dapat kecil. So, hari ni rezeki tak banyak membelahi kami. Yeah. So, kita orang tak dapat banyak ikan besar. So, adatlah, adat mancing kan. Okay, kita orang kat sini daripada pukul 1 pagi 12 kan? 12? 1 tengah hari. Oh, 1 tengah hari. Kita orang kat sini daripada pukul 1 tengah hari sampailah pukul 7. So, tadi kita orang sebenarnya nak balik dah. Lepas tu fikir-fikir-fikir kita orang try pelam-pelam. Continue betul. Sampai mungkin lampu 9, pukul 10 macam tu. Lambat je. Tengoklah macam mana, tengok pada kita orang punya. Dan air pun dah surut. Apa? Air pun dah surut. Apa? Air pun sekarang ni pun dah surut. So mungkin kejap lagi air akan pasang balik. Akan naik balik. So sekejap lagi saya buka pipe tu. Tak apalah, kita tengoklah sekejap lagi umpan apa yang masih ada, apa yang naik. Umpan masih ada, umpan masih banyak. So tak tahulah. Harap-harap lepas ni naik selain daripada glama lah. Tapi tapi kan korang kan, kalau korang nak tahu benda paling best sekali, aku mancing lah kan. Kan benda yang paling best, pengalaman yang paling best dan aku rasa something best sekali ialah bila tangan aku bawa habis. Cuba rasa. Itu tak habis. Itu tak best. Ni cerita dia macam ni. Pandai. Aku tak kisah dia seronok mancing apa semua, tapi tu lah masalah dia, umpan tak tiba sah. Minta tolong orang pasangkan umpan. Itulah cerita sebenarnya. Tapi tak apalah. Disebabkan kita satu seronok team. So apa yang kita boleh bantu, dia kita bantu. So itulah teamwork. So saksikan malam ni apa yang kita orang dapat. Okey, kepada kaki-kaki mancing, korang boleh datang tempat ni. Tempat ni sangat best, tempat ni sangat seronok. Cuma ialah bising-bising kan. So kita tunggu apa yang akan jadi malam ni. Okay? Korang kena stay up dekat sini lama dalam rancangan untuk korang rasa seronok tu. Lempor je. Ciao. Okay guys, ini ikan belah malam masih sama, tapi kita tunggu. Okay, kita tunggu. Mungkin kejap lagi akan lagi besar daripada saiz ni. So, kita tunggu, okay? Jom, cepat! Allah! Ya. Okay, hai. Masih ada. Tak apa, kita teruskan pencarian malam ni. Kita tengok mana tu lagi besar. Dah tak nak cakap dah pasal lagi besar lagi tu. So, kita tunggu je lah. Ini semua normal. So tak apa, letak umpan. Lepas tu kita lempor. Tengok ada ke tak ada. Rasanya je tak ada kat. Guys, semua omong kosong. Adalah. Last call. So hari ni yang kita dapat naikkan adalah gelama. Size-size simple. Size-size biasa orang kata. Bukan size idaman kita. Jadi so akhirnya kita orang dah habis mancing dah. Seikan mulai indah ni. Dah habis everything. Tengok hari pun dah gelap, dah tak ada orang mancing dah kat sini. So tinggal kita orang je, mungkit. Ya. Okay guys, adat pertandingan kalah dengan menang, betul tak? So ini adat memancing. So ini yang kami dapat. Ini yang paling besar tadi yang saya dapat. Tu. Okay. Kita ada ikan gelama dan anak-anak ikan kecil yang bermain di tepi laut ini. Okay. Okay, adat lah mancing. Kita semua orang nak ikan besar. Semua setiap kali datang mancing, semua orang nak ikan besar. Siapa tak nak ikan kecil, betul lah. Siapa nak ikan kecil, betul lah. Betul. So, tapi yang penting kepuasan masa dia tarik tu. Nikmat dia. So, adat. Jap. Apa yang nikmat lah? Tangkap ikan besar, ikan kecil macam ni. Tak, walaupun kecil. Dia puas. Kepuasan. Yeah. Dan ini dari rezeki untuk kita. Kita
kita nak memancing ni kena ada sikap sabar. Ya, sabar. Sabar tu tak sabar. Okey, kita akan ke next edisi yang sama. Masih lagi edisi Selangor memancing di Tasik Putra Perdana. Cucuk. Yes. Time tu kita orang akan mancing ikan air tawar. So korang nantikanlah. So pada itu, saya nak ceritakan pada peminat-peminat mancing yang siapa yang kaki mancing, betul tak apa yang kami cakap? Adat sangkut, umpan habis, yeah, kena tarik tapi tak ada dapat ikan. Sekbo. So benda tu normal pada semua pemancing. Yes. Jadi kita akan saksikan pada edisi seterusnya. Buat yeah, ikan besar, kita nak tahu rezeki betul tak? Okay, jadi so, apa tunggu lagi? Lembo! Dan akhir sekali, yang paling penting sekali, jangan lupa subscribe.